sepanjang cikgu mengajar. Dan staff-staff pergi ke Indonesia dan sekarang. Okay. Dan menyebabkan berhenti alat-alat baru-baru ini dan dalam 5 tahun lagi sampai ke 48 saya. Rezeki sedapat guru cemerlang. Sekarang ini saya tengah untuk mungkin belajar kategori cemerlang lah. Okay, boleh tanya Tuan Haji. Saya tidak kategori cemerlang, tidak ada kategori baloi. Kalau student saya bagi kategori baloi. Tapi untuk orang yang besar macam ini tak, bunyi tak kat korang ajar. So tidak ada kategori kurang bijak dan bijak. Sebab bila kamu interview dia di depan panel SPP nanti, dia tak tengok pun kamu first class degree. Dia akan tanya, apa sumbangan kamu? Bila kamu tak ada sijil, kamu mungkin pilihan kedua untuk dihantar ke sekolah. Sebab ramai orang bijak atas kertas, tetapi di luar dia kurang skill PR dia. Public relationship dia tu kurang. So, kamu kena seimbang. Seimbang. Saya dulu mungkin disebabkan saya ni kalau orang cakap istilah dia hyperaktif lah, tak boleh duduk diam. Minta tahu, Encik Syafiq tahu. Saya jadi saya tak boleh duduk diam. Ada yang benda yang akan memeriahkan suasana bilik HCP. Walaupun tak ada kerja, pergi situ je agak mereka. Saya adalah pengganggu lah. Bila cuti same saja mereka ini aman dan tenang. Kalau tak cuti safe, muka saya, muka Syamaluddin akan menjadi hantu mengganggu HCP. Kemudian DJ itu, DJ Adi itu, kemudian pernah dengar kes FM kan? Dia pun bekas YDP juga lah, lepas saya dia. So, dekat sini kamu kena grow up, kamu punya skill. Bila kamu nak, terutama orang ambil pendidikan, kalau kamu jenis pemalu nanti, sampai ke sekolah, habislah kamu, mangsa buli. Maksud saya mangsa buli itu bukan buli benda tak baik. Kamu akan menjawabkan diri, kamu akan tersisih. So kamu kena pandai membawa diri. Okay, sebab dekat sini mana dengan risau, experience dia semua bagus, dia akan ajar. So konsep dekat sini adalah family. Sampai saya mengajar pun saya membawa konsep itu ke sekolah. Saya tak anggap student itu pelajar saya. Saya anggap itu sebagai adik saya. Sebab itulah, kalau kamu jumpa saya dekat sekolah, kamu takkan tahu pun mana satu student, mana satu cikgu. Sebab cikgu dia lebih nakal daripada student. Kalau cikgu dia marah, baru student dia takut. Okay. Apa lagi? Ada 7 minit lagi sebelum saya cakap ni. Kalau tentang akademik, saya banyak kerja ni. Tak bersedia sudah untuk ucap dia, tapi PSI ataupun IPTA itu adalah orang yang pandai. Tidak, jangan limitkan kamu punya mindset. Sebab bila kamu bekerja nanti baru kamu tengok apa kemenjadian Uni Razak ataupun Sigma ini di dunia yang sebenar. Saya bercakap berdasarkan fakta lah. Bukan saya bercakap berdasarkan bukan fakta. Saya cikgu sejarah, so saya berfakta. Bukti, itu bukti. Bukan otak. Sebab mesti graduan daripada kolej ini sendiri banyak melahirkan pelajar-pelajarnya yang sangat aktif. Dan kalau dalam bidang cikgu, sebut saja nama yang Sigma, orang tahu sangat aktif dan tidak pernah menghampakan lah. Setakat ini tak ada lagi. So jangan rasa rendah diri. Maksud dekat sini, walaupun kamu tengok satu bangunan ni saja, sebenarnya Tuan Haji dah pergi bangunan. Satu kucing ni kita punya. Tuan Haji pergi tu kan? Tuan Haji dah pergi mana? Sebab first orientasi Mei 2010 itulah word yang pertama yang saya dengar daripada mereka. Mei 2010 saya masuk dekat sini. Tapi dulu saya masuk sini tak ada secantik ini. Ini cantik bila saya dah habis tadi. Macam dunia ini tak adil. Tapi adil bagi saya habis. Tapi yang ini dulu tak macam ini tak cantik. Sekarang ini dah cantik dah, you know. Dia ada perubahan. At least bila kamu dah bekerja nanti, kamu balik sini nanti, ada lagi perubahan.
Tuhan mesti kembali sesak hati. Tapi perubahan itu sebenarnya menunjukkan satu usia kamu semakin meningkat. Nah, tapi orang depan saya ini, orang ini tetap maintain lah. Orang itu macam ini, dia buka dia. Dia juga macam ini, dia buka. Saya saja, tiba-tiba tubuh uban sekejap ini. Sama-sama kerja di fikir. So, saya rasa macam satu minit lagi. Saya kena on time tadi, 15 minit on time. Saya sebagai ceramah on time. Tak, biasa sebagai ceramah, cikgu tu akan tangan, cikgu macam ini dalam. Pas, itu orang mati kan? Pas, masa. Orang mati di sini. Biasanya bagi ceramah, orang bagi setiap 4 jam, boleh kepada 10 jam bercakap tanpa henti. Tapi kalau bercakap ini tanpa ada bahan ini, saya akan macam kaku. Saya akan berbual dengan yang benar. Jadi kalau kamu ada soalan lah, okay, selesai berhenti sharing sedikit ini. Mungkin ada soalan kepada bakar-bakar pendidik. Berarti, rekan-rekan. Betul kan? Rekan pendidik. Ya. Tidak ada. Kecuali seorang tu, dia tak boleh tanya soalan. Dia selalu dia tanya soalan dengan saya dulu. Ada soalan kan? Tidak ada. Okey, saya sekali lagi ucapkan selamat datang. Dunia anda belum lagi bermula sebenarnya. Bermula untuk mencari kejarah. Dunia anda sebenarnya baru berangkat untuk membuat satu lagi tahap yang lebih tinggi. Betul. Ingat orang cakap lepas SPM adalah permulaan. Dia memang permulaan. So, SPM lah segala-galanya. Okay? Betul. Tapi bila awak kerja nanti, orang tengok dua perkara. SPM dengan degree. STP kamu ada, dia akan skip terus kepada degree. Dia risau. Yang terbaik untuk peringkat semua yang pasal degree kan, ada diploma kan? Yang diploma betul-betul supaya nanti terus masuk ke degree. Buat diploma tu first, ada first class diploma, ada first second macam tu kan, sama macam degree kan? PTPT kan? Buat yang terbaik lah. Mungkin kalau dapat konflik boleh dijadikan beasiswa. Kalau degree, saya tak ada diploma, saya terus kepada degree. Kalau kamu dapat konflik ataupun first class degree, kamu dijadi RM48,000 itu terus jadi beasiswa. Belum bayar satu sen pun dengan kerajaan. So, target first class. Maksudnya setiap sen mesti deem list. Jangan ada slack. 3.5 itu mesti maintain. Supaya final CGPA awak nanti 3.7, awak first class, tak payah bayar satu sen pelepasan. Jadi awak adalah manusia paling tertua di muka bumi Malaysia. Malaysia. RM48,000 tu cuma kalau bayar balik boleh ambil sebuah kereta Asia. Bukan setakat Rafah yang G punya tu. Asia G. RM48,000. Kalau nak lagi hebat, beli lagi. Hebat kan kan? Lebih masak kan? Bukan, okay. Soalan CGPA kan yang CGPA. Bukan GPA. Mestinya dengan CSW 7 lah. Ya. Just dari CGPA. Ya. Tapi kalau memang dapat first same, dah tinggi sampai tak nak practical tu, don't worry, memang first class lah. Walaupun ada satu same tu strength, tetap tidak akan tarik jauh sangat. No. Kalau nampak jauh, repeat lah untuk Mikey. Repeat main lagi lah. Dapatlah kamu print nanti. Rekod saya tak pernah repeat sebab saya ni manusia yang tak suka repeat. Saya duit saya semua repeat. So far syukur dalam tempoh perkhidmatan saya, 2 tahun lebih saya berkhidmat, PTPT saya terus tinggal. Saya laksanakan terus. Bukan menggunakan duit atau apa lah, berarti kita sudah bekerja. So sekarang ini kamu pasti guna duit parent kamu, balaskan dengan kejayaan. Jangan lagi bebankan mereka dengan hutang PTPT kamu yang RM20,000 nanti. Jadi jadikan sehelai kertas sijil yang RM20,000 ini berbanding IPTA hanya belasan ribu, kualiti RM48,000 itu pastikan dia yang fight dengan IPTA. Itu saya punya mindset. Sebab saya sudah melabur di dalam pendidikan dekat sini RM48,000. Jadi kita tak sia-sia. Sehelai kertas itu berharga RM48,000. Kita A4 tu bayangkan. Boleh kita beli dekat kedai.
kan, betul tak? Tapi skill itu yang berharga. Dengan skill itu kamu boleh dapat kerja yang lebih baik. Okay, saya rasa itu sahajalah. Mungkin banyak idea saya. Saya kerja. Terima kasih dan all the best. Alright.